Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore. Pulang kerja ya, bukan pulang kerja. Selalu pulang, selalu di rumah ya. Habis kerja, work from home. Saya habis ngajar, ngajar kimia lipida ya. Untuk mahasiswa saya baru datang, calon dokter muslim insya Allah. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita tentang makanan tentunya. Mas Said, suamiku belikan hari ini Bandar Jakarta. Bandar Jakarta dekat rumah. Ini ikan apa, Mas? Kue ya, kesukaan kami. Kali ini bumbu kuning ya. Belum mau cobain bumbu kecap dulu karena kemarin baru makan sate. Sate-sate, jadi kali ini bumbu kuning. Enak banget loh. Ini kayak ada rasa kembang kecombrang atau kembang combrang. Ada rasa-rasa sensasi, tapi aku nggak ngerti. Ini bener-bener rahasia nih. Bumbunya aku tidak bisa mengenalin sama sekali, bener-bener deh. Yang pasti kalau kuning kunyit ya, atau mungkin juga ada sereh. Tapi benerkah itu kembang kecombrang? Apakah aku juga harus nanya ke chefnya nanti ya? Takutnya itu melanggar rahasia dagangnya mereka ya. Oke, karena kan aku mengerti lah itu ya. Aku kan konsultan bidang kekayaan intelektual, jadi salah satunya adalah rahasia dagang ya, itu untuk melindungi resepi ya. Ini resepi ikan bumbu kuning, lalu ini sambalnya, lalu ini udang pesanan Mbak Happy tadi. Udang, aduh aku tergoda nih, padahal aku juga kayaknya harus lebih diet deh ya. Ini juga, ini bumbunya saus sambal, ini juga tentu ada rahasia dagangnya ya. Oke. Terus, nah ini pisang Ambon Sukabumi ya Mas ya. Nah, seperti biasa aku nerangin indikasi geografis ya, the geographical indication. Terus ada roti, saya nggak tahu roti beli di mana nih Mas Said tadi. Oke, roti kita makan pakai sele kacang. Sele kacang, bangun bangun. Sele apa nih? Kacang coklat ya. Terus Mas Said belikan tomat cherry. Pas aku pengen tomat, aku mah mintanya tomat biasa aja yang gede, enak aku makan deh biar cepet sehat nih. Ya ini vitamin C-nya banyak. Lalu likopen ya, likopena tentunya ya sebagai antioksidan insya Allah. Nah, likopena cirinya warnanya merah, ada di dalam tomato. Kerupuk-kerupuk Bandung yang kecil-kecil, kerupuk kulit berlebihan kali, sudah ada ikan, sudah ada udang ya, lebay, jadi kita kerupuknya kerupuk. Nah, seperti ini pun rasa ikan, kemarin baru beli kemplang dari empe-empe, tinggal sedikit tuh kemplang-kemplang, tinggal sedikit. Lagi. Oke deh, sampai ketemu, lettuce, ini bumbu salad dari Jerman, Mbak Chandra, oleh-olehnya. Enak banget ini, kasih minyak zaitun ya. Minyak zaitun dan air. Minyak zaitun adalah pupa polyunsaturated fatty acid, menyusun trigliseridanya, membentuk minyak pada suhu kamar berupa cairan ya, liquid, yaitu oil ya. Nanti sudah saya terangkan di lipid chemistry. Dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rutin beliau minum minyak zaitun, dan ini untuk kesehatan ya, supaya plak-plak aterosklerosisnya lebih diminimalisir pembentukannya, yang itu sangat berbahaya bagi jantung, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan bisa juga membentuk sumbatan-sumbatan yang membuat stroke ya. Begitu juga dapat membuat kita awet muda, cantik, kulitnya bagus seperti itu. Oke deh, ambil ijazah yang nggak bisa, hari ini lagi sibuk semuanya ya, sambil insya Allah. Baiklah, ayo Mas Mufli kita makan, enak sekali, Mbak Happy for you, udang, sim, ikan, wah ini kesukaanku. Sekali lagi aku sangat happy banget ada ini. Dadah, terima kasih Mas Said, jazakallah khair ya, padahal dia sedang sibuk sekali juga, sibuk nyiapin proposal. Untuk diupload sebagai apa ya, untuk bahan untuk S3-nya disertasi, karena diminta oleh pembimbingnya juga.
penelitian disertasi doktor ya, kalau aku udah ngalami deh. Waktu itu aku ada gaji dan upah deh Mas Said gitu. Terus dari situ aku dapat paten nih. Mudah-mudahan Mas Said nanti juga mujur ya. Amin. Begitu. Lalu Mas Said sibuk apa lagi ya selain nyiapin itu? Ya tentunya kerja rutin pemeriksaan paten. Terus kita mau persiapan webinar-webinar untuk satu periode depan itu sekitar 4 bulan ya, satu kuartal ada sekitar 8 webinar baik yang berbayar maupun tidak berbayar, pengabdian masyarakat mungkin 4 yang berbayar, 4 rencananya sampai Maret insya Allah. Setelah itu dibuat lagi sampai sekitar Oktober awal atau September akhir. Terus habis itu bikin lagi insya Allah, masih banyak sekali dan para peserta menunggu lagi dengan topik-topik lain, mungkin topik-topik yang agak mirip tetapi kita bedah di masalah yang lainnya begitu. Dimana Mas Said senang sekali berbagi dan aku juga, lalu itu merupakan ide aku, Mas Said mau, Mbak Jendra mau bantuin teknis dan lain-lainnya. Jadinya jadi deh gitu, jadi pikiranku itu menjadi moderator, menjadi IO, yang punya ide, mikirin semua konsepnya, yang bantuin merapikan PowerPoint yang dibuat Mas Said, kalau pembicaranya Mas Said dan seterusnya. Kalau pembicaranya aku harus nyiapin materinya lama sekali karena pekerjaan sebagai dosen udah cukup lah bagi aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harus nyiapin lebih lama dan gak mungkin juga kan sementara karena aku harus handle semuanya. Jadi kalau toh iya paling mungkin satu ya dari sekian, jadi tahun ini bisa 3 kali lah minimum ya, cukup lah, atau mungkin bisa 4 kali, tapi ya lumayan lah dalam setahun ya, mudah-mudahan itu produktivitasnya menjadi amal jariah. Semangat semangat teman-temanku guys, yuk kita makan. Kayaknya sambal-sambal agak ngeri ya, kita jaga perut. Baiklah, mau cerita apa? Sudah ikan, ikan insya Allah menyehatkan, lettuce sudah semuanya ya. Oke, ini banyak antioksidannya ya, untuk meredam radikal bebas ya, oksi radikal bebas dalam tubuh kita. Amin. Dan kita awet muda ya, tidak ada prematur aging dan berkah panjang umur ya demi semuanya. Ayo kuat-kuat stay at home, kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Yang keluar tuh masaid aja seperlunya untuk orang. Ya, biar pandemi segera berakhir, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh, maksud aku urusan pandemi berakhir urusan Allah, manusia ikhtiarnya enggak deh kayaknya. Saya lihat hanya orang-orang tertentu yang sanggup deh ikhtiar lebih keras demi tanggung jawabnya ya. Mudah-mudahan nanti jadi jihad dan kayaknya memang kita dilepas deh gitu deh. Udah pada ngerti kan? Lah lillahi ta'ala lah, kita mah antri mati sewaktu-waktu, antri sewaktu-waktu, kita itu mau mati ya dalam waktu dekat, menengah maupun panjang, walau alam ya, semua pengennya dalam waktu lama, berkah, semua sukses dulu, keluarga, impian-impian tercapai, dunia akhirat ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, amin ya. Jadi minta kebaikan dunia akhirat. Kita udah yakin deh ini. Kalau hari ini hidup mah bonus kok. Ya. Bonusnya kalau panjang ya lebih bersyukur lagi. Karena kita ini sekali lagi kita ini dilepas, ya. Kita berperang sendiri ya, tinggal ketembak apa enggak ya itu sama peluru kan? Tinggal ya ketembak mana? Jari apa jantung apa otak ya? Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga Engkau berikan apa ya? Kekuatan, keadilan ya. Tolong turunkan keadilan ya Allah, turunkan kekuasaan ya Allah, begitu ya. Nah, kita positive thinking aja, kalau toh memang yang menjadi korban di antara kita, ya insya Allah udah dijamin oleh Allah itu mati syahid. Korbanlah, dikorbankan, yaitu bagian dari perjuangan pengabdian walau alam. Ya Allah menghitung sebagai salat sah. Salat sebagai mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau jamaah tadi nunggu karena Mas Said sedang belanja hujan-hujan. Terus di Mufli habis sekolah bobo, Mbak Eti juga habis sekolah bobo mau les. Dadah, assalamualaikum. Kalau aku ngajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tetap semangat, tetap sehat. Well,